dipertemukan dengan Adi gimana, Ra? Senang. Heeh. Soalnya sih sakit tadi. Udah coba jemuk belum? Hah? Coba jemuk. Di sini aja, di situ dulu. Belum sih, masih soalnya kan mendadak juga ketemunya. Tahu mendadak taunya. Tahu si sakit dari kapan? Semalam, baru semalam. Itu kabar langsung dari lesinya atau dari kita sos atau lainnya? Dari abahnya langsung, dari abah bilang Kalesti lagi masuk rumah sakit. Ya minta doanya aja semoga Kalesti cepat sembuh biar bisa mengawali apa sih, biar bisa beraktivitas seperti normal. Dia mah kuat orangnya, nggak ada ngeluh-ngeluh apa gitu. Kalaupun capek ya paling ya duduk gitu aja sih, nggak terlalu yang aku capek, aku nggak kuat lah kalau sih. Melihat kondisi dia seperti apa? Nah, udah komunikasi belum? Belum komunikasi karena kan Rara juga takut ganggu waktu istirahatnya kan, jadi nggak terlalu gimana. Oke, ada rencana jenguk nggak, Rara? Insya Allah dalam waktu dekat. Tapi ya doain aja lah, semoga kalau bisa hari ini pulang ya pulang, semoga hari ini sehat biar bisa langsung cepet pulang. Tapi kabar pertama Dede sakit dari mana sih, Dede? Dari abahnya Kalesti, dari ayahnya Kalesti. Tapi Rara sendiri udah komunikasi sama? Belum. Takut ganggu istirahatnya, jadi nggak terlalu mau komunikasi gimana. Dia tipe orang yang jarang istirahat atau gimana sih, kalau misalnya lagi? Menurut aku sih dalam waktu beberapa minggu kebelakang ini memang dia kan jadwalnya padat banget, jadi ya gimana ya, mungkin sakitnya karena kecapean dia aja sih. Nggak ada ngontrol mungkin deh, misalnya support dari teman-temannya untuk jaga kesehatan, jangan terlalu diborsi atau semacam, ada nggak sih dia katakan dia sendiri? Maksudnya ngasih tahu biar nggak kecapean, atau karena kan kegiatannya full terus tuh. Teman-teman ada suka mengingatkan gak sih? Ya kita sih, ya Kalesti kan menurut aku ya memang udah jadi makanan sehari-hari loh begini kan. Ya bisa-bisa Kalesti lah untuk kontrol kesehatannya gitu kan. Apalagi kita pun mungkin kesehatan kita pun gak terkontrol gitu, gimana mau kontrol orang lain gitu kan. Ya Kalesti lah yang bisa mengontrol kesehatannya sih. Dia selalu memaksakan gak sih kegiatannya dibanding waktu istirahatnya dia yang tentu? Apa ya, menurut aku sih dia mah ngikut profesional, dia pun profesional. Jadi ada jadwal dia harus lakukan dan ada kerjaan dia pun melakukan. Dia mengutamakan kegiatannya dibanding kesehatannya? Oh enggak juga. Karena Kalesti selalu pesan sama Rara bahwa kesehatan itu adalah nomor satu. Jadi ketika kita sehat, pasti apapun yang akan kita lakukan bakal maksimal gitu. Pengen juga Insya Allah dalam waktu dekat ini Rara akan jenguk, tapi insya Allah lah. Tapi udah tahu gak sih kondisi dia sekarang, maksudnya sakitnya apa gitu? Belum tahu. Makanya ini kan kata Abah sih lagi di ronsen. Ya doain aja semoga gak ada apa-apa, cuma capean aja. Udah tahu Rara, doain aja.